Ini predatornya ini. Ini yang ngabisin ikan nila ini. Itu hampir sekiloan ini. Sintok pira mu kuwi, Mak, terakhir mu. Sintok pira. Oke guys, kita lanjut ke video yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mengeksekusi. Kemarin kesorean nggak selesai, akhirnya kita selesaikan pagi ini. Nah, ya, inilah sambil mengisi hari libur, libur panjang ini, setengah bulan ini. Kegiatan saya kalau liburan ya gini, ngurus kolam. Ini udah 3 tahun terbengkelai. Ini mau kita apa ya, kita kelola lagi untuk kolam pemancingan. Sebenarnya ini dulu tempat wisata, ada saung-saungnya, ada kupu-kupunya tuh. Tapi karena udah 3 tahun tidak dikelola ya, lapuk semua. Insya Allah untuk tahun baru ini mudah-mudahan awal yang baik, awal yang bagus untuk memulai usaha. Ya, lanjut terus ya. Kita mengambil ikan dulu. Lalu nggak punya kameramen, jadi ya saya tak foto semua. Oke, lanjut. Di sini tadi udah kita ambil. Kemarin itu yang sebelah sana. Kering ini sebetulnya, mau saya keringin, cuman nggak bisa kering ini. Ada mata airnya di sebelah sana itu. Nanti kita servis dulu, lumpur kita naikin. Ini rencananya mau diisi paten ini. Nanti kita bersihkan, yang bongkor-bongkor itu kita babat habis itu nanti. Mau kita isi paten. Ini target 10.000 ekor ini paten ini. Ada lagi yang sebelah sana itu. Itu yang sebelah paling ujung itu rencananya mau kita kasih gurame. Gurame juga ini. Nah ini. Wah, ini udah sat. Udah kering airnya yang sebelah sini. Tuh. Tinggal ini kerjaan berat ini. Terus naikin teratenya. Nanti kita ambil ikan nilanya, ini masih banyak ikan nila kecil-kecil. Nanti kita jadikan satu yang di sana itu. Kita besarkan. Nah ini kita bersihkan ini. Ini dulu pernah saya kisi gurame 8.000 ekor. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Tapi gara-gara COVID nih. Akhirnya 3 tahun terbengkalai. Nanti kita bersihkan. Oke, karena kalau nggak dibersihkan ini banyak predatornya nih, banyak ikan gabus, ikan cucung, baung sini banyak ini. Oke. Kita lanjut lagi ya, simak terus keseruan hari liburan kita hari ini. Sayang anak-anak ikut ini. Oke, lanjut nanti. Iya, nek entuk dedak. Pakan giling dhewe. Kae. Lah ya atam kae, ra klamben kae. Nunggu air asat kolame. Bar pin jeplong. Nah, engko kejae direkam kok. Oke, guys, kita lanjut ngambilin ikan yang kemarin. Tadi enggak sempat ngerekam karena gerimis. Lanjut ngambilin bibit ikan nilanya ini. Oh, udah kering. Dapat banyak sih yang tadi udah dapat. Udah 1.000 lebih lah. Tuh bibitnya udah lumayan lah, udah besar-besar.
ini kalau kita pelihara paling sekitar 3 bulan dah panen. Ikan baung. Ini predatornya ini. Ini yang ngabisin ikan nila ini. Itu hampir sekiloan ini. Sintok piramu kuwi, Mak, terakhir, Mak. Untuk pira? 400 ekor. Iya. Iya, sembuhan. Ikan lele. Nanti nih, gede. Kene-kene, aja dicampur gurame. Kayak gini, nah. Tak ada lah, mama. 15. Ini yang induan nanti taruh sini biar meja, khusus untuk pemijahan. Itu nanti kita belikan ikan gurame, bit gurame yang di sana itu. Itu masih 3 kolam yang sana. Ini khusus untuk kolam pancing. Kalau udah besar pindah ke sini. Nemu apa, Kang Wan? Nemu apa? Gede apa? Jadi cekel lah. Kayak gini duduhnya aku. Enak wih, gurih, goreng garing, pakane kucing. Kupuknya udah reot, hancur. Besok kita perbaiki. Guys, oke guys, kita lihat ikan predatornya tadi yang kita dapat. Mantap, mantap bosku, mantap. Ikan gabus tuh. Oh, ikan gabusnya tuh. Wah, mantap, dapat predator ini yang habis ngabisin ikan nila ini, predator kolam ini. Masih ada lagi itu predator, itu kan cucung, itu ada dua. Ini udah mau lepas guys, mau lepas. Oke, mantap. Oke, sampai ketemu di video saya berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.